Selamat datang ke saluran Mindset Knowledge, sebuah channel yang bertujuan untuk membuka minda anda dan mempromosikan pengetahuan tentang dunia. Ronald James Reed dilahirkan pada 23 Oktober 1921 dan merupakan seorang dermawan, pelabur, pengurus, dan penyervis stesen minyak Amerika. Dilahirkan dalam keluarga petani miskin, Reed dibesarkan dalam sebuah rumah yang sangat kecil dan tidak pernah memiliki karier yang gemilang, hidupnya selalu menghemat pengeluaran. Reed meninggal dunia pada tahun 2014 pada usia 92 tahun dan meninggalkan harta bernilai $8 juta. Ia menyumbangkan $1.2 juta kepada Brooks Memorial Library dan $4.8 juta kepada Bradleyborough Memorial Hospital. Perbuatan baiknya telah diliput oleh banyak surat khabar dan majalah. Kita akan bermula dengan kisah hidup Reed. Beliau dibesarkan dalam keluarga petani miskin di Dumerston, Vermont. Untuk pergi ke sekolah menengah, beliau berjalan kaki atau menumpang kereta selama 6.4 km setiap hari untuk belajar, dan beliau menjadi anak pertama dalam keluarganya yang berjaya menamatkan pendidikan menengah. Semasa Perang Dunia Kedua, Reed menyertai tentera dan bertugas sebagai polis tentera di Itali. Setelah keluar tentera pada tahun 1945, Reed kembali ke Vermont di mana beliau bekerja sebagai penyervis stesen minyak dan mekanik selama lebih kurang 25 tahun. Semasa bekerja di stesen minyak, Reed bertemu dengan isterinya, Barbara March. Pada tahun 1960, Reed dan March berkahwin dan mempunyai dua orang anak. Mereka menyimpan $12,000 Amerika untuk membeli sebuah rumah dan menjalani kehidupan yang sederhana. Walaupun pendapatannya tidak banyak, Reed masih berjaya menyimpan sedikit wang untuk membantu bayar yuran universiti bagi anak-anaknya. Pada tahun 1970, isteri Reed iaitu March meninggal dunia akibat kanser, dan sejak itu Reed tidak pernah berkahwin lagi. Selepas bersara dari kerja sebagai penyervis stesen minyak, Reed bekerja separuh masa sebagai pengurus dan pekerja di salah satu kedai serbaneka terbesar di Amerika iaitu JCPenney. Beliau bekerja di sana selama 17 tahun, sehingga benar-benar bersara pada tahun 1997. Kehidupan Reed sangat sederhana. Minatnya adalah mengumpulkan perangko, koin dan membaca. Dia tidak memperhatikan penampilannya dan sering mengenakan jaket jeans lama yang sudah usang. Jika bajunya rusak, dia akan memperbaikinya dengan peniti dan terus memakainya. Dia pernah dilayani dengan tidak adil oleh pemilik restoran kerana bajunya terlalu usang, tetapi Reed tidak memperdulikan hal itu. Reed suka pergi ke kedai kopi Bradleyborough Memorial Hospital yang terletak di dekat rumahnya, minum kopi, makan sarapan kuih keju Inggeris, dan membaca buku untuk menghabiskan waktu. Karena pengembang rumah sakit sering melihat Reed di kedai kopi, dia kemudian membantu Reed mendapatkan kartu pustaka pertamanya untuk memudahkan dia meminjam lebih banyak buku. Pada masa kematian Reed, sebagai penghargaan kepada Bradleyborough Memorial Hospital, beliau mendermakan $4.8 juta dari harta pusaka kepada hospital. Pada tahun 2014, Reed meninggal dunia pada usia 92 tahun. Jiran, keluarga dan rakan-rakan tidak mengetahui berapa banyak harta yang dikumpulkannya sehingga pegawai keuangan mengumumkan harta berjumlah sehingga $8 juta. Kerana Reed bukan seorang usahawan, hanya seorang pekerja yang biasa-biasa sahaja dengan gaji biasa-biasa saja, bagaimana beliau mendapatkan wang sebanyak itu? Ternyata, kebanyakan dari harta pusaka $8 juta yang ditinggalkan oleh Reed adalah dalam bentuk saham. Menurut laporan The Wall Street Journal, Reed pada tanggal 13 Januari 1959 membeli 39 saham Pacific Gas and Electric Company seharga sekitar $2,380. Pada saat ia meninggal dunia, nilai saham tersebut telah meningkat menjadi $10,735. Dengan tingkat pengembalian sekitar 351%.
Ini hanya sebagian kecil dari investasi saham REIT. Dia juga membeli saham di berbagai industri, termasuk perawatan kesehatan, telekomunikasi, utilitas, transportasi kereta api, perbankan, dan produk konsumen, dan memegang saham beberapa perusahaan blue chip seperti Procter & Gamble Co., General Electric, dan Dow Chemical Co. Oleh itu, walaupun REIT memegang saham syarikat Lehman Brothers semasa ia mengalami kebendrapan pada tahun 2008, tetapi kerana pelaburan beliau adalah pelaburan yang berbilang-bilang, kesan kebendrapan itu terhadap kerugian beliau sangat sedikit. Editor Reader Digest, Juliana Labianca memuji bahawa REIT adalah pekerja biru yang mempunyai kebijaksanaan dalam pelaburan saham syarikat-syarikat blue chip. Blue chip merujuk kepada syarikat-syarikat yang mempunyai kedudukan penting dalam sesuatu industri, prestasi yang baik, aktif dalam perdagangan dan mempunyai dividen yang baik. Pakar keuangan kemudian menganalisis bahawa REIT hanya memberi perhatian kepada syarikat-syarikat yang memberikan dividen yang tinggi dan keuntungan yang diperoleh akan dilaburkan semula untuk membeli lebih banyak saham. Beliau tidak melabur dalam syarikat yang tidak diketahui dan tidak mengikuti tren masa kini dalam pelaburan syarikat teknologi. Melalui cara hidup berhemat serta pelaburan dalam pelbagai saham yang terkumpul, beliau secara berterusan membeli dan memegang saham dalam syarikat-syarikat blue chip dan akhirnya mencapai kekayaan sebanyak $8 juta. Pakar pelaburan dari The Washington Post, Barry Ritozzi, pernah berkata bahawa Reed, seorang yang berpendapatan rendah, dapat mengumpulkan kekayaan sedemikian banyaknya. Simpanan merupakan contoh pengurusan kewangan yang baik untuk semua orang. Ada orang yang berpendapat bahawa kejayaan kewangan bergantung pada nasib dan tidak dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan usaha individu. Pernyataan ini tidak salah sepenuhnya, tetapi kejayaan kewangan bukanlah sains yang pasti. Ia merupakan kebolehan lembut, soft skill. Perilaku dan tindakan lebih penting daripada pengetahuan profesional. Kebolehan lembut ini adalah satu bentuk mentaliti kekayaan yang lebih penting daripada kecekapan kewangan, tetapi ia seringkali diabaikan oleh orang ramai. Tanpa membincangkan sama ada kita perlu hidup seperti Reed yang mempunyai keinginan material yang rendah, terdapat tiga arah tuju utama yang dicadangkan oleh pakar kewangan bagi cara REIT menjadi kaya. Oleh kerana REIT adalah seorang individu biasa, mungkin ada peluang untuk menikmati hasil kewangan yang baik. 1. Pengetahuan dan tindakan sepatutnya berjalan seiringan. Pengetahuan sama pentingnya dengan tindakan tetapi pelaksanaan adalah yang paling penting. Sepanjang hidup kita, kita telah mencari banyak nasihat untuk mencari atau menguruskan wang dan mengambil banyak kursus. Pakar kewangan akan memberitahu anda di mana harus meletakkan wang anda dan bagaimana untuk menghasilkan wang. Tetapi melaksanakan pengetahuan ini adalah perkara yang berbeza. Kita semua tahu bahawa kita perlu menyimpan sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan setiap bulan dan membiarkan wang itu menghasilkan lebih banyak wang. Tetapi berapa ramai yang benar-benar melaksanakannya? Dan berapa ramai yang mampu menyimpan sekurang-kurangnya 6 bulan perbelanjaan sebagai dana kecemasan? Kerana penasihat atas talian sekarang ini semakin berkembang dan godaan membeli belah dalam talian semakin banyak, wang lebih mudah untuk dikeluarkan. Oleh itu, menyimpan wang menjadi semakin sukar. Tetapi, untuk memastikan bahawa kita mempunyai kehidupan yang aman dan boleh menikmati gaya hidup yang santai, latihan dan disiplin diri dalam penggunaan wang adalah sangat penting pada masa kini. Memegang teguh hal yang benar. Ketika anda memperoleh konsultasi dan pengetahuan yang sangat baik, memegang teguh akan menjadi senjata terbesar. Memegang teguh tidak hanya melatih tekad dan kebiasaan anda, tetapi juga membantu anda memanfaatkan kekuatan efek bunga majemuk. Einstein mengatakan, kekuatan terbesar di dunia bukanlah bom atom, melainkan waktu dan bunga majemuk, dan Reed benar-benar mewujudkan frasa itu.
Misalkan, jika Anda memegang teguh investasi JCPenney saham selama 42 tahun dengan tingkat pengembalian 7% yang terus diperhitungkan dalam bentuk bunga majemuk setiap tahun. Jika kita menginvestasikan 1000 RM setiap bulan dan tetap memegang teguh selama 42 tahun, jumlah investasi total akan mencapai RM27 juta. Tentu saja, wang ini akan memiliki biaya, risiko, dan inflasi lainnya. Tetapi, intinya adalah ketika anda memegang teguh hal ini dalam jangka waktu panjang, anda akan memiliki kesempatan untuk hidup dengan sejahtera. Usia bukanlah hal terpenting. Jika seperti Reed yang meninggal di usia 92 tahun, ia mulai berinvestasi pada usia 50 tahun, maka ini akan menjadi hasil pengembalian selama 42 tahun. Mengingat kemajuan medis yang terus berkembang, kita dapat mengharapkan umur rata-rata orang akan sangat meningkat. Ketika anda menyadari bahawa anda tidak perlu khawatir tentang kewangan di hari tua anda, ini adalah perasaan yang luar biasa, bukan ke? Anda tidak perlu memiliki gelar MBA atau pemahaman pasar yang maju. Yang anda butuhkan hanyalah memegang teguh pada proses yang benar dan menunjukkan keyakinan dan kesabaran. Jika anda mengalami kesulitan selama proses, anda dapat berkonsultasi dengan penasihat kewangan atau membaca buku dan menjaga suasana hati yang baik untuk berusaha lebih keras. Hanya bergantung pada gaji tetap tidak akan membantu anda mencapai impian anda. Jika anda adalah pekerja gaji tetap dan tidak mempunyai alat kewangan lain selain daripada simpanan dan mengharapkan syarikat anda memberikan sokongan yang lebih banyak pada masa perseraan anda. Ini adalah pemikiran yang sangat teruk dan ada peluang yang besar anda akan kecewa. Selain itu, jika anda hanya bergantung pada penarikan dana persaraan yang disediakan oleh kerajaan atau hanya memperoleh pulangan dari alat pelaburan, kemungkinan anda untuk mencapai kehidupan persaraan yang kaya adalah rendah. Namun, berbanding dengan orang yang hanya mempunyai simpanan, mempunyai pelaburan yang mengalami kejatuhan sepanjang masa, memang ada risikonya. Walaupun terdapat kebaikan pada dana saham, ia seharusnya bukan satu-satunya cara pelaburan yang anda lakukan. Buku baru dapat menyediakan modal asas yang diperlukan untuk memulakan pelaburan. Jika anda bergantung pada gaji tetap, karier anda mungkin akan digugurkan atau laba anda akan dimakan oleh inflasi jika pasaran tidak memerlukannya. Ini bermakna gaji tetap anda tidak memberikan faedah yang besar. Cara terbaik adalah mempunyai lebih daripada satu sumber pendapatan atau bahkan memulakan perniagaan sendiri. Pengasas Amazon, Jeff Bezos mempunyai nilai bersih melebihi $190 bilion tetapi gajinya di Amazon hanya sekitar $81,000 setahun. Mengikut surat kuasa yang dikemukakan Amazon kepada Suruhanjaya Perdagangan Sekuriti Amerika Syarikat pada tahun 2019, Amazon didaftarkan awam pada Mei 1997 dan Bezos tidak pernah menyesuaikan gajinya sejak 1998 hingga 2020, selama 22 tahun. Sekiranya dia hanya seorang pekerja biasa, dia tidak akan mengumpul jutaan dolar dalam aset bersih. Tetapi disebabkan kemampuan perniagaannya memberikan nilai kepada pasaran, Amazon memberikan aset saham tambahan kepadanya, menjadikannya salah satu orang terkaya di dunia. Anda juga boleh menubuhkan syarikat yang lebih kecil, sama atau lebih besar daripada Amazon dan menggunakannya sebagai alat pelaburan anda. Berkaitan dengan usahawan, terdapat banyak buku kisah kejayaan usahawan di pasaran yang boleh membantu anda memahami perbezaan antara pekerja, usahawan individu, pemilik syarikat dan pelabur serta hubungan antara mereka. Tetapi yang paling penting adalah anda memahami jenis peranan mana yang anda ingin jalankan. Tentu saja, tidak semua orang mahu menjalankan perniagaan mereka sendiri. Oleh itu, anda juga boleh mengikuti pendekatan yang diambil oleh Reed dalam berkongsi cerita hari ini,
dan berpegang pada kaedah yang betul untuk meningkatkan aset anda sendiri berdasarkan peraturan dinamik pasaran saham. Apakah inspirasi terbesar yang anda dapatkan daripada kandungan hari ini? Adakah anda berancang untuk membuat penyesuaian pada kaedah kewangan anda? Sila kongsi dengan kami dalam komen. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda suka, sila klik like dan kongsikan dengan rakan-rakan anda. Jangan lupa langgan saluran kami untuk mendapatkan video-video yang menarik di masa depan. Sokongan anda amat bermakna kepada kami dan membantu kami mencipta lebih banyak kandungan yang anda suka.